kami mewakili gelap kiret tebah Mahat Hafiz Mahin, kekuatan seramai 14 kali anggota, mengucapkan selamat datang ke Mahat Hafiz Mahin. Yang pentingnya pada saya pada tahun ini, ramai adik-adik kita yang telah menamatkan pengajian Al-Quran Hafiz, menambah bilangan untuk pelajar-pelajar kita yang hafal Al-Quran seramai 34 orang daripada 100 lebih pelajar. Alhamdulillah. Ini matlamat pertama asas kepada penubuhan Mahat Hafiz Ismail. Asas pertama juga yang saya idam-idamkan sebila menubuhkan Mahat Hafiz ini, untuk melihat anak-anak kita bukan sahaja hafal Al-Quran tapi faham makna yang disebut dalam Al-Quran itu dan mempraktiskan dalam amalan seharian, kehidupan seharian, yang menjadi contoh dan tauladan kepada keluarga. Kita mempunyai ilmu sahaja tetapi kita tidak beradab, tidak mungkin kita menjadi insan yang baik. Orang yang beradab ialah orang yang mempunyai ilmu. Tetapi orang yang berilmu tidak mungkin dia mempunyai adab yang sempurna. Tetapi bagi anak-anak yang tidak cemerlang, yang tak dapat hadiah pada hari ini, janganlah berputus asa. Sebab di dunia ini lebih ramai orang yang berjaya sebab dia tidak cemerlang. Anak-anak kelahiran Mahat Hafiz ini adalah merupakan anak dan anak didik kita, hasil usaha kita yang insyaAllah pada satu masa akan berjaya dan menempuh kejayaan dalam hidup masing-masing. Jadi saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua yang telah bekerja mengadakan Hari Anugerah Kecemerlangan Mahat Hafiz Ismail 2019. Saya ucapkan tahniah kepada adik-adik yang berjaya, belum berjaya cuba lagi, usaha dan gigih. Pada ibu bapa dan ibu bapa penjaga, saya harap mereka juga mestilah berusaha apabila anak-anak ini balik untuk terus berdisiplin di rumah, ya. Nasihat dan juga doakan anak-anak ini berjaya dan mencapai kejayaan.